Caca, lagi ngapain kamu? Lagi ngapa-ngapain kok, Bang? Apa itu? Lihat foto mantan kamu yang sudah nggak ada. Yang dipikirin ini masa depan, Cak. Kamu bukannya beres-beres, malah santai. Kamu harus sadar, di sini cuma numpang, tau nggak? Aku cuma duduk istirahat bentar kok, Bang. Istirahat, istirahat. Coba kamu cari kerja, biar bisa bantu-bantu kakak. Jangan kira kakak senang lihat kamu kayak gini. Iya, Kak, nanti aku cari. Jangan nanti-nanti. Sekarang kalau mau cari kerja, ya udahlah. Kakak mau keluar sebentar. Pokoknya kakak pulang, rumah harus beres. Iya. Ya? Iya, Kak. Awas kamu ya. Punya adik satu aja susah diatur. Caca. Hei, bangun. Maaf, Kak, aku ketiduran. Dasar pemalas. Kamu kan tahu, biasanya kalau kakak pulang udah disiapin kopi. Maaf, Kak, ketiduran. Alasan kamu, Caca. Kamu memang pemalas. Di mana kamu? Udah dapat kerjaannya? Belum, Kak. Dicari apa enggak? Belum, Kak. Tadi kan ketiduran. Caca. Di mana sih kamu? Ya udah, Kak, nanti aku cari. Tadi kan ketiduran. Tiduran. Bilang aja, malas tidur kerjaan kamu. Iya, Kak, maaf. Maaf. Cuma itu yang kamu bisa kamu ucapkan. Maafkan kakak, Cak. Belakangan ini kakak marah-marah terus sama kamu. Bukan karena apa, Cak. Kakak lagi banyak masalah. Masalah apa, Kak? Ya, masalah pekerjaan, Cak. Lagi pula, kamu kan tahu, semenjak orang tua kita meninggal, kakak bukan saja sebagai kakak kandung kamu, sekaligus pengganti orang tua kita. Jadi kamu harap maklum ya. Sejujurnya, kakak sayang sama kamu. Kamu kan adik kakak satu-satunya. Cah, apalagi sejak istri kakak gak ada. Jujur, Cah, kakak kesepian. Ya sabar, Kak. Aku kan bisa jadi pengganti istri kakak. Ya bisa sih. Cuma kan kamu cuma sebatas kebutuhan jasmani kakak. Ngurus kakak, nyiapin makan, ngurus rumah. Sedangkan kebutuhan batin kakak udah lama. Batin? Maksudnya, Kak? Kamu kan tahu, istri kakak udah lama jadi TKW, udah 5 tahun. Berarti udah 5 tahun dong kakak nggak dapat jatah.
masa kamu nggak ada kepikiran gitu biar bisa nyenangin hati kakak sedikit mungkin? Maksudnya kak? Ya masa kamu nggak ngerti sih? Kakak tahu kamu juga kan udah kan itu sepihak ditinggal suami kamu. Masa kamu nggak pengen? Sebagai balas jasa kamu sama kakak, kamu udah numpang tinggal di sini. Masa kamu nggak mau? Nggak kasihan sama kakak? Nggak mungkin lah kak, kita kan masih saudara. Ya saudara-saudara sih, cuman kan hitung-hitung balas jasa. Tapi kan.